Kembali Raul Lemos Sindil Aurel, sebut anak tak sopan hingga berani sentil keluarga Anang Asanti. Benarkah demikian? Netter pun bertanya-tanya. Mendadak Raul Lemos menuliskan status yang berisikan curhatan di Instagram story miliknya. Melata warna ungu dan jingga, suami Krisdayanti membahas anak yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Tak hanya satu, Raul Lemos menulis 3 sindiran sekaligus. Unggahan lain menyebut orang tua mestinya menanamkan pendidikan budi pekerti agar anak bersikap hormat kepada yang lebih tua. Benarkah hal tersebut ditujukan kepada Anang atau Asanti? Yang bikin shock, unggahan pertama Raul Lemos mengindikasikan orang tua dan anak yang tak hormat ini memiliki fan alias penggemar, sehingga warganet menjadi geger. Ular Raul Lemos ini mengindikasikan membuat para netter lagi untuk menduga-duga. Benarkah si Raul bersih tegang dengan Aurel Hermansyah? Dalam unggahannya dia menyebutkan, ngefan boleh tapi jangan geblek. Yang lemes yang mana coba? Yang dapat atau yang ditinggal? Tulis Raul Lemos. Unggahan tersebut memantik berbagai hal, termasuk diduga dan disinyalir bahwa hal tersebut ditujukan kepada Anang. Karena Raul tegas-tegas, jelas-jelas menyebut ditinggal dan yang merebut. Beberapa menit kemudian, pengusaha asal Timur Leste kembali berkicau. Pendidikan yang baik adalah hormat kepada yang lebih tua. Masih di halaman Instagram story-nya, Raul Lemos membahas perilaku mengabaikan rasa hormat demi uang. Di saat demi sesuap nasi sampai Anda tidak kenal budaya hormat, itu namanya serakah, sindirnya. Berikutnya, pada unggahan terakhir, si Raul Lemos menyinggung anak yang tidak hormat sebagai simbol kegagalan orang tua. Saya selalu ajarkan anak-anak saya untuk hormat kepada yang lebih tua, dan alhamdulillah mereka mengikutinya. Beritahu Raul Lemos. Di penghujung status tag, ia memberikan pesan yang sangat menohok itu. Kalau ada anak yang tidak hormat kepada yang lebih tua, bukankah itu kegagalan orang tuanya sendiri? Katanya, diunggah ulang oleh sebuah akun gosip. Status teks Raul Lemos itu malah panen cibiran, hingga warganet itu berbondong-bondong mengomentari unggahan status Raul itu dan Instagram story-nya. Bulan lalu, beberapa jam setelah Aurel mengeluh di kolom komentar akun Krisdayanti soal pesan yang tak dibalas, Raul Lemos berkicau. Si Maria ini lucu sekali. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan pansos, komunikasi lewat sosmed untuk mencari simpati dan menyudutkan orang lain, tulisnya. Ia melanjutkan, tapi kalau yang berhubungan dengan curhat, hal-hal baik atau dukungan operasi komunikasi manis lewat WA, itu difat. Raul Lemos yang tak habis pikir dengan pola Maria lantas berujar, kenapa enggak semua Anda lewat sosmed? Apa perlu aku yang capture semua dan publikasikan kesabaran itu? Ada batasnya. Kalau itu, warganet menduga Maria adalah nama yang disematkan Raul buat si Aurel. Lalu terkait unggahan terakhir ini status instastorynya ini setelah diunggah oleh salah satu akun gosip lambe tulang, mendapatkan banyak komentar dan si Raul dicibir karena terlalu lemes. Pilih kalian beragam komentar yang mimin kumpulkan. Sekarang silakan kalian komen atas praduga bahwa si Raul tersebut menyindir, bahwa yang disindir adalah kemungkinan besar adalah keluarga Anang, terutama si Aurel yang pernah ngechat bundanya
tak dibalas di WA hingga dia berkomen di Instagram milik sang bunda. Inilah, simak kalian komentar setelahnya, oke? Okay?